kalau ada orang jual bakso, itu aku ingat ibu, soalnya ibu itu pecinta bakso. Mungkin dia enak. Enak nggak? Enak. Udah selesai belanja hari ini, dapat satu kresek sama satu keranjang belanja, dan masya Allah udah lapar guys. Jadi aku mau ke street food sebelah sana. Masya Allah rasanya itu olahraga ya teman-teman. Nah, ayo. Oke guys, tepat di belakang aku di sebelah sana itu adalah street food, jajanan-jajanan atau kulineran. Aku mau nyobain jajanan yang di sebelah sana karena udah lapar sekali dan haus guys, karena tadi udah jalan lumayan lama, lumayan jauh sih, ya nggak terlalu jauh tapi nggak apa-apa, lumayan hitung-hitung olahraga ya teman-teman. Jadi kita lanjut ke sana dulu, ikutin terus. Hai, jadi di sini kita udah nyampe guys. Seluk beras. Seluk berasnya dulu. Beli. Udah dapet es jeruk, terus kita mau makan sego bebek Surabaya. Ini ada bebek goreng 15.000, bebek goreng 15.000 rek, ayam gorengnya 12.000, lele goreng 10.000. Harus yang Devin? Ayam rek. Ayam? Kita makan dulu ya teman-teman karena masya Allah udah lapar karena tadi belum sarapan dan parah ramai sekali, ramai pol. Jadi aku sama adik makan lesehan di sini. Karena udah lapar sampai kengeter, tangan ku kengeter. Bentar. Hai. Pin. Mesti izin, Re. Adekku itu nggak mau... Adekku itu nggak mau masuk kamera karena malu, pemalu kayak ibu. Nggak terlalu mau kalau masuk kamera. Nggak kayak aku yang tidak punya malu. Untuk menunya ini adekku pesan lele, ini segini 12.000, terus yang ini tadi aku pesan bebek, bebeknya 15.000 guys. Jadi mari makan sama esnya tadi beli di sana. Pin, dia enak nggak? Enak. Ini yang mana? Apa sih mau? Mesin. Apa mau? Teman-teman ternyata pas kita udah nyampe sini itu udah banyak yang bubar penjual-penjualnya. Ternyata kalau jam 10:30, jam 10-an gitu udah pada bubar guys. Tadi soalnya katanya bapaknya pas kita tanya jam 1, jam 12 masih buka. Tapi memang sih masih buka, cuman nggak semuanya
ada ya yang maksudnya nggak semuanya yang jual itu tetap stay sampai jam 12. Ternyata jam 10 itu udah banyak yang pulang. Jadi aku tadi nyari jenang titipan ibu tadi nggak ada, sama pentol bakar udah pulang. Jadi aku mau beli sate aja guys, sebelah sana tuh ada orang jual sate, mau dibungkus dibawa pulang ya teman-teman. Ada sate apa aja? Ayam. Beli ayam, sate ayam aja. Aduh, aku bingung mau jajan apa lagi karena udah banyak penjual yang gak mau. Ayo balik. Jaren kok mau. Nanya enak meneh. Jadi tuh aku nanya orang meneh, ayo. Adek aku mau guys, adek aku gak mau. Tadi tuh aku nyari jenang, kalian tahu jenang gak? Di mana-mana nggak ada, akhirnya aku nemu, tapi tinggal beberapa biji aja guys. Tadi ibu tuh nitip, jadi nggak apa. Ibu, ini berapaan segini? 5.000. Ini aja ya, tinggal ini aja? Iya. Tinggal ini aja guys. Ini jenang apa Bu? Ini jenang hitam. Oh, ketan hitam ya? Iya. Jenang gerundelnya nggak ada? Habis. Habis? Ini aja. Ini aja satu Bu. Alhamdulillah dapat jenang cuma satu, tapi mau cari jenang yang gerundul yang bulat-bulat warna coklat itu nggak ada guys. Jadi sebenarnya kita tuh di sini tuh udah telat karena udah jam 10-an. Dan tadi pagi tuh mau kesini dulu tuh rame full guys. Jadi pas nunggu jam 10 akhirnya banyak yang udah pulang penjualnya. Jadi kita mau nyari-nyari dulu guys, barangkali pentol bakarnya itu masih ada karena titipan ibu. Ayo Win. Oh, ini aja es dawet. Ini es dawet. Pak, es dawetnya berapaan? 5.000 deh. Beli dua. Ya. Buat ayah sama ibu. Biasanya ya itu pulang bawa es dawet guys. Jadi hari ini aku mau beli es dawet. Barangkali mau ayah sama ibu. Soalnya sering beli es dawet. Dan satu biji, satu apa namanya, satu cup itu harganya 5.000. Terima kasih. Enggak Pak. Ini pentol bakar, Bin. Pentol bakar dari Bin. Ini apa sih? Itu jamur, ada jamur. Oh, itu satu jamur. Ini. Kalau ada orang jual bakso, itu aku ingat ibu, soalnya ibu itu pecinta bakso. Aku mau beli tapi ketengku, terus keluar kol. Jadi aku mau cari pentol bakar aja di depan ibu ya, teman-teman. Itu aja tadi? Itu tadi? Pentol bakar gak sih? Ya. Ayo teman-teman, ternyata masih ada yang jual pentol bakar. Ayo sini, terusin. Kelak balik teman pentolnya. Pak, ada pentol bakar. Masih ada? Ya, beli. Alhamdulillah, ternyata masih ada pentol bakarnya. Titipan Manski. Titipan ibu. Soalnya tadi tuh beberapa penjual itu udah pada pulang. Ada yang jual pentol bakar juga itu udah pulang, guys. Jadi tinggal ini aja pentol bakarnya. Untung kita nutup. Pentol aja Pak. Pak itu apa? Oh ceker ya? Iya, ceker sama kepala. Biasanya nggak dijual, saya juga dibagiin ke teman. Oh. Ke tapi kan cuma jualan pentol bakar. Iki loh teman-teman. Oh iya. Ini pedes. Nggak sedang aja Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak.
Oke teman-teman, kita udah selesai beli jajanannya. Kita coba beli aja karena udah banyak yang bubar guys, kita telat kesininya. Jadi kalau kalian pengen kesini setiap minggu pagi, kalian harus pagi-pagi. Tapi ya gitu, kalau pagi tuh rame orang di sini. Jadi kalau aku kesini, makanya tadi aku kesini tuh jam 10-an biar nggak terlalu rame. Ternyata udah sepi guys. Jadinya ya udah kita beli ini aja ya teman-teman. Soalnya udah pada diangkutin tuh, udah pada diangkutin guys. So untuk kalian yang udah nonton vlog aku sampai selesai, terima kasih banyak dan see you next time, bye bye. Dadah teman-teman, assalamualaikum. Yuk kita pulang.